daerah mana ya tuh? Sudah ada belum Pak kira-kira? Enggak, tadi saya sudah, sebetulnya sekarang kan masih penjajakan ya, dengan Jakarta Propertindo. Kenapa penjajakan? Karena dia adalah saudara sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita punya proyek itu dikerjakan oleh bersama. Chance yang ada di kami itu adalah proyek atas pengembangan kawasan transit, yaitu ada 5 kawasan yang diamanahkan oleh Pemprov DKI, ya, kawasan Lebak Bulus yang tadi saya sudah katakan, kawasan Fatmawati, kawasan Blok M, kemudian kawasan Istora Senayan, dan kawasan Duku Atas. Tadi steppingnya sebetulnya dari sekian banyak itu steppingnya ada beberapa. Pertama NDA tadi kan, NDA nanti kita sekali-sekali tukar knowledge dan dokumen. Kemudian yang kedua FGD. FGD itu dalam rangka memapping project. Kemudian bikin kajian mana yang lebih visible. Kemudian terakhir baru PKS. Jadi kalau ditanya proyek mana di antara 4 kawasan yang prioritas tadi, silakan di mapping dulu. Oh, baru gitu kira-kira. Ya. Jadi belum, nggak ada spesifik dulu. Kan juga dari sisi Jakpro juga kan harus selektif juga. Kira-kira yang mungkin return-nya juga bagus, ARR-nya juga masuk, ya, payback period-nya pendek. Kira-kira seperti itulah yang ideal. Berapa lama Pak waktu penjajakannya nih Pak? Istilahnya waktu PDKT lah inilah ini. Penjajakannya saya kira nggak terlalu lama lah, sambil bicara lebih cepat kan lebih baik gitu. Kan cuma NDA, FGD, kajian, PKS, ya kan? Gitu ya. Style profil proyeknya kan sudah ada di Kadif POD, ini Pak Farhan, ya, di Business Department, ya, ada semua. Jadi kalau tinggal assess mengenai feature project ada, sudah ada. Tinggal Jakpro putuskan, yes, this is, gitu ya. Kita ambil tik dulu, gitu. Tapi Pak, kalau buat pengembangan kawasan TOD-nya sendiri, rencananya mau kayak apa? Apakah ada hubungan yang dekat MRT atau ada pembangunan apa gitu, Pak? Pak Iban, betul. Ya, jadi kalau kita bicara konsep transit-oriented development kan, ibaratnya tempat orang transit, kemudian kebutuhan apa yang mereka butuhkan pada saat transit, berpindah moda atau mungkin beraktivitas menjadi destinasi di situ, itu kan semua harus tercukupi atau terlingkup lah di dalam konsep desain TOD-nya itu. Jadi kalau kita nanya apakah di situ nanti ada fasilitas ini, nah, itu kan sejalan dengan analisa konsepnya nanti. Kan ada beberapa aspek yang harus dianalisa, tidak hanya dari sisi teknisnya, tetapi non teknisnya seperti apa di sana, perkembangan ekonominya akibat ada stasiun MRT, kemudian pola atau karakter yang berubah, budaya yang berubah, mulai tumbuh karakter baru atau budaya baru di sana, itu kan harus disikapi. Nah, dari ada perubahan-perubahan atau karakter baru, budaya baru yang muncul akibat stasiun itu, muncullah kebutuhan itu berupa, ada yang berupa fasilitas, ada yang berupa non fasilitasnya. Nah, itu yang nanti dibentuk dari menjadi satu desain, konsep desain desain awal, lalu kemudian kita detailkan nanti dengan engineering detailnya seperti apa. Jadi kalau ditanya fungsinya, nanti setiap titik yang disampaikan Pak Tuhiat tadi pasti beda-beda, temanya bisa beda. Karena Lebak Bulus nggak mungkin sama dengan karakternya di Duku Atas, dan juga dengan Blok M. Karena kan radius TOD itu kan sangat mempengaruhi bagaimana konsep. Jadi existingnya seperti apa, kemudian perubahannya akibat stasiun itu ada di situ seperti apa, itu harus didesain, dianalisa konsepnya. Seperti tadi Pak Sudir bilang akan ada kajian, nah di situ nanti muncul butuhnya fungsi-fungsi apa sih. Tentunya kalau kita bicara orang beraktivitas, mulai dari dia datang, beraktivitas, selesai, istirahat, kemudian pulang, itu kan harus ada semua. Pasti ada kegiatan tambahan di situ, mereka berkumpul dan lain-lain. Berarti kan harus ada open space, ada fasilitas kalau dia mau kerja di situ dan lain-lain. Sejauh ini challenge-nya melihat, Pak Iwan melihat TOD-nya, ya, karena tantangannya pertama tentunya kondisi existing, karena MRT ini sebagai urban railway yang bergerak, yang koridornya
yang pertama, apalagi yang sekarang ini kan di tengah kondisi kota yang sudah terbentuk, ada existingnya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan desain dengan konsep hybrid atau mungkin mengkombinasikan dengan existing itu tanpa mematikan karakter yang lama. Apalagi kalau di situ ada heritage atau mungkin ada kultur yang benar-benar harus dipertahankan menjadi ikon di situ. Nah itu harus kita bagaimana mengkombin dengan desain baru nantinya sehingga tidak menenggelamkan apa yang menjadi kekuatan lama di sana atau ikon di sana, landmark terutama itu kita harus inginkan. Jadi saya kira di strategi-strategi desain nantinya itu banyak bisa dilakukan. Jadi tantangannya yaitu tadi bagaimana melahirkan desain baru bisa combine, bisa hybrid dengan kondisi existing tanpa mematikan. Itu kan semua ada di strategi-strategi urban design. Selain